tanggal berapa sekarang? 9 Maret ya? 9 Maret 2021 dan vlog hari ini lumayan penting buat hidup gue cuy, karena ini the first time experience lagi. Anyway, ntar kita ngobrolin itu. Welcome back to another vlog, balik lagi dari hidup gue cuy. Tanggalnya tadi udah gue bilang dan kehidupan kita mulai dari Bandung hari ini cuy. Berangkat jam 3 pagi, nyampe di Bandung jam 6 pagi dan kita belum sono hotel. Jadi gua lagi di Dago. Iya, lagi di Dago dan lagi di Stevie G Hotel. Kayaknya menarik. Oh, ini ada grup jam 12 pada masuknya katanya. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Tapi enggak keburu, ada acara dari Menko Polhukam. Oh. Oh, persiapannya udah di blok semua. Oh gitu. Ya. Ya udah deh. Enggak apa-apa, Kak. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Terus juga keburu nanti. Penuh. Hmm? Ya udah. Makasih ya. Kembali, Kak. Sayang banget cuy, hotelnya penuh. Belum. Ya. Kita benar-benar ngantuk banget sebenarnya. Belum tidur sama sekali. Ada misi penting banget ke Bandung cuy. Dan akhirnya kita petualangan lagi nyari hotel ke beberapa hotel di Bandung. Kemana sayang hotelnya ya? Gampang di kota aja biar deket. Turun lagi dong. Ya udah kalau mau ke kota lagi udah. Ya, kita nggak tambah dan ngantuk banget dan benar-benar butuh tidur cuy. Gue nggak tahu, kita nyoba ke beberapa hotel, nggak cuma dua doang, kayak ada tiga hotel yang kita coba dan kita tanya tuh hotel itu kenapa penuh, cuy. Kenapa penuh lagi hotelnya? Hah? Penuh lagi? Oh, setelah nyoba beberapa kali hanya hotel dan akhirnya kita dapat hotel yang kamarnya masih kosong. Hotel ini V Hotel. Gimana menurut kamu hotel ini, Gambi? Not bad lah ya, Gambi. Iya. Yeah, kayaknya iya, yeah, not bad. AC-nya enggak bisa nyala. Oh, ini oh, nggak butuh. Sebenarnya kita nggak butuh hotel yang enak atau apa, karena kita di Bandung tuh nggak bisa lama-lama, cuy. Jadi sebenarnya tadinya niatnya tek-tok ke Bandung, kayak berangkat pagi ini. Sayang, matiin TV-nya. Cuma kita malas banget karena ini hari Jumat, gue takutnya tuh ke Bandung macet. Jadi kita berangkat tuh tadi jam 3 pagi, nyampe Bandung jam 6, kayak yang tadi gue ceritain, dan mungkin ntar sore pulang, jadi kayak cuma beberapa jam di hotel ini, tapi yang pasti gue udah ngantuk banget, men. Gambe, kamu gak mau tidur, Gambe? Kita bangun jam berapa nih? Kita bangun jam berapa? Anyway, gue mau aja tidur dulu. Saatnya kita mulai kehidupan, cuy. Enggak, kita skip momen berikutnya. Oke, saatnya kita mulai kehidupan, cuy. Ya, akhirnya gue dapet 4 jam tidur. Lumayan segar akhirnya. Dan ini udah cukup untuk kita ngelanjutin petualangan di Bandung, men. Ya. Yeah. Oke. Okay. Jalan gak, Bi? Hah? Jalan gak? Jalan. Ayo. Woi. Bentar lah. Ngapain sih, Gambi? Dicatok-catok, Gambi, rambutnya, Gambi? Udah nggak perlu dicatok, udah bagus, sayang. Makasih. Ya, terus buat apa dicatok, dong? I need. I need apa sih?
gue ngerti sama cewek kenapa rambutnya harus dicatok, harus di ini, harus di itu, harus di ini. Kemana kita sayang? Aku mau beli basreng dulu. Ngapain sih beli basreng lagi? Kan di Tokopedia kan ada. Gak ada. Ah, kita kan udah buru-buru nih mau jemput situ. Beli basreng. Oh man, lu tau nggak sih perasaannya? Gue jujur, gue pengen ngomong sesuatu, bukan kayak buat lo semua yang oh, bentar, ada motor abang-abangan melewat. Anyway, buat lo semua yang tinggal di Bandung, bersyukurlah lo. Karena menurut gue, bangun tidur di kota Bandung tuh rasanya ngelebihin apapun. Dan lo keluar, buka kaca, ngirup udaranya tuh kayak... Dan udaranya enak banget! Damn it! Setiap ke Bandung selalu surprise sama udara Bandung. Gak tau apakah perbedaannya sejauh itu sama Jakarta, tapi yang pasti bangun di kota Bandung tuh indah banget. Ketika mata lo masih agak sipit-sipit, muka lo masih kayak kenyucang, enak banget. Habis cuci muka bangun tidur dan lo ngerasain udara yang man, gue cinta banget kota Bandung cuy. Gak langsung. Intinya gini, sebenarnya gue ke Bandung itu pengen ngejemput seseorang. Gak sih, bukan orang, gue mau nyebut sesebinatang cuy. Warnanya begini kan, Bi? Oh iya, lucu banget, Bi. Halo, Mas Echa. Iya, halo, Stefan. Echa. Ini ya? Iya. Lucu banget, ya. Terus, surat-suratnya di mana, Mas Stefan? Surat, surat stambum. Hmm? Sama ini surat vaksin. Apa, Dek? Oh, ini surat vaksin? Iya. Ini? Surat doginya langsung. Oh. Ini nggak apa-apa kan dibikin video gini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Oh ya, oke. Okay. Ini warnanya jadi warna apa nih? Nanti warnanya jadi tricolor, kepalanya ada putih sama hitam, coklat. Ya? Oh coklat. Putih coklat. Iya iya, belakangnya hitam gitu ya? Iya. Nggak suka deh kayaknya dia direkam-rekam. Breeder nih, Mas? Iya betul. Breeder corgi. Breeder corgi. Oh iya. Sama kalau dulu saya main husky sama pom. Oh gitu? Iya, sekarang pom sama corgi, kalau sekarang husky-nya udahan. Iya, jadi gue ke Bandung tujuannya cuma mau jemput corgi-nya dari Mas Steven tadi. Thank you banget nih, Mas ya. Siap, sama-sama. Sama ini gak apa-apa ya saya bawa pulang ke Jakarta? Gak apa-apa, aman. Terus aman. Nyampe rumah tapi stres dulu gak? Gitu. Pasti stres dulu, ya paling dibiarin dulu aja, kasih wadah minum aja biarin. Oke. Nanti dia selang beberapa jam lah udah. Oke, nanti dia kelihatan kok kalau dia udah nggak terlalu murung, coba ini kasih makan sedikit. Iya. Begitu pasti ntar normal. Sekarang corgi masih ada satu, Mas? Masih ada. Cewek? Belum laku? Udah laku ya gitu. Oh, udah diadopsi? Ada lima lagi. Oh, ada lima lagi? Ada 5. Satu keluarga sama ini? Enggak? Beda indukan. Ada 5. Beda indukan ya? Beda indukan. Oke. Ada 5. Ya udah. Tuh, kalau lo mau yang ngantem mau beli corgi, bisa langsung Mas Steven nih Instagramnya. Dan kayaknya gue petualangan balik lagi langsung ke Jakarta, cuy. Ya, kok. Hello Nick, what's up brother? Dia lagi stres gabi tuh sama nggak boleh langsung kena AC katanya. Mendingan taruh kandang karena dia nggak bisa AC langsung. Kasian gabi. Kata mas ya tadi dibilang kalau dibawa pulang ke Jakarta harus taruh kandang. Iya. Karena iya. Dia nggak bisa langsung masuk kena AC kita ini. Langsung ke itu. Pedes. Hah? App store. Tuh deg-degan dia tuh kedinginan sayang. Enggak. Tuh kakinya geter-geter. Enggak, dia tuh ngomongin kedinginan ya, ini kedinginan ini. Ini karen kaku dulu. Dia tadi aus. Kakinya geter-geter tuh. Kasian banget Gempi. Nick, hey, dipanggil. What's up, Nick? Yaudah, yuk. Okay. Kakinya begini. Emang iya? Ya, ini tujuan gue ke Bandung tuh ada kisah pertemuan pertama kali gue sama Nick. Ya, panggil dia Nick cuy. Karena tujuan ke Bandung itu adalah ngejemput dia cuy. Dan ternyata selama perjalanan setelah vlog ini kayak susah banget nge-vlog. Karena nih anak bandel banget di mobil. Enggak sih dia baik di mobil, cuma gue ngurusin dia.
Apa kean ini, dia nggak bisa lepas nih. Welcome to Jakarta, Ning.